Saya pernah kena COVID, sekarang pernafasan saya sering sesak. Kenapa Anda sering sesak? Biasanya masih ada dahak yang kental di paru-paru Anda tersisa. Kedua, bisa efek dari vaksin dan obat-obat yang Anda konsumsi, darah menjadi kental. Darah sama paru-paru, kaitannya masih sangat kuat. Ada peredaran darah kecil, ada peredaran darah besar. Terapinya berarti apa? Pertama, Anda olahraga ringan. Kedua, konsumsi cuka dengan madu. Satu sendok cuka, satu sendok madu, air hangat, konsumsi pagi sore. Ya, cuka apel. Kemudian, hindari makanan-makanan yang bikin darah tambah pekat dan kental. Seperti makanan yang manis pekat. Durian, nangka, kelengkeng, rambutan, leci, nasi, gula, garam, tepung, dikurangi dulu. Ya, ayam broiler, kemudian makan minuman instan juga dihindari. Kemudian Anda lakukan donor darah kalau boleh. Biasanya didapati apa? Didimer Anda biasanya tinggi. Bisa vastu, bisa bekam. Nah,